make it difficult to not overthink. And when I'm with you. Assalamualaikum and hello guys. So tadi korang dah tengok aku tukar plot and yes, ini adalah kafe aku. Aku terlupa pula aku ada lagi satu plot kafe aku dengan adik aku yang mana kita orang bina sama-sama. And inilah hasil dia. So hari ni aku nak buat tour kafe aku ni, okay? So jom kita mulai. Okay, so ada jalan lah. Sebabkan aku suka warna merah, so aku buat kafe ni warna merah lah. Okay, so kita zoom out sikit. Okay, so basically kat kiri kanan ni ada parking and then parking motor or basikal kan. Okay, and then jom kita masuk. Okay, so bila korang masuk je kat sini. Okay, kat sini tempat order lah. So ini order, order pula menu. So kat sini untuk macam orang-orang yang sendu. So korang makan seorang kat sini lah. Okay. And then ni untuk yang macam nak bajet-bajet acah-acah bos kan. Boleh duduk sini seorang-seorang. And then ni macam welcome kan. Welcome to the shop. Something macam tu. Welcome to the cafe. Yes, to the cafe. And then kat atas ni adalah tempat dine in yang mana untuk family, untuk partner kan. So, ada pula kat luar. Kat luar ni boleh jadi untuk family juga ataupun untuk partner. Kat luar ni special sikit lah, ada payung, okay. Tapi harga sama je kalau korang datang. And then kat sini ada arcade yang kalau budak-budak datang kan, ada boleh main. And then kat sini ada tandas. So kat tandas ni korang nak tengok juga ke? Buka ada tandas je lah. Okay, tiga tandas. Laki perempuan masuk guna je lah. So next kita nak tunjuk bilik kat dalam pula. Ni tempat dalam. Okay, so bila korang masuk kat dalam, ada lagi pintu. Masuk lagi. Okay, nampak tak? Tahap secure. So kita close. Okay, kat sini ada rak-rak semula kan. Payung tak payung semua ada. And then tempat yang kawal lampu tu untuk tutup kalau cafe dah tutup kan. And then ada gula-gula jaga, yang jaga cashier ni. And then ada macam trofi-trofi, something macam tu. And then ada rak-rak buku semua. Lepas tu kita masuklah kat dalam. So kat sini adalah tempat masak lah. Okay, tempat masak tu dia. And then kat sini ada tempat untuk chef-chef tu duduk berehat. Okay, so lawa kan cafe aku. Ya, korang tak payah cakap pun, aku dah tahu dah, memang lawa. Aku pun tak tahu dah nak buat apa. Okay, so memang cafe ni penuh dengan warna merah kan. Sebab kau tengoklah, owner dia suka warna merah. And cafe ni aku buat dengan adik aku. Kita orang pun sama-sama berganding bahu tau. Okay, so aku rasa tu je kat video untuk kali ni. And bye.